dari keluarga kepada Inspektur Upacara yang akan diwakili oleh Bapak Tariq Kemal Habibie. Dimohon kepada perwakilan keluarga untuk mengambil tempat. Haji Bahauddin Yusuf Habibie kepada pemerintah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jalan Upacara Militer. Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara persemayaman siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Sambutan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, ya teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Bahruddin Yusuf Habibie dan peserta upacara serta hadirin sekalian. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Profesor Dr. Ins. H. Bahruddin Yusuf Habibie di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa bela sungkawa ini, saya atas nama pemerintah dan yang hadir di sini menyampaikan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Kepada seluruh hadirin
marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan kekhilafan serta dosa yang ada pada almarhum dapat diampuni dan segala amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergian almarhum ini dengan tabah, tawakal dan ikhlas. Kita sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya, tentu kita menyadari benar bahwa kepergian almarhum itu sudah menjadi keputusan dan kehendak Tuhan Maha Pencipta, sesuai dengan firman Allah, "Iza ajaluhum la yastaghfiruna sya'ata wa la yastaqdimun." Apabila datang ajal manusia, maka tidak dapat dimundurkan atau dimajukan walau hanya sesaat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, sehingga upacara persemayaman ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dengan diserahkannya jenazah almarhum dari pihak keluarga kepada pemerintah, untuk selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Sekian sambutan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 September 2019. Inspektur Upacara Dr. Anwar Usman S.H., M.H., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasukan disiapkan. Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dan pelayat dimohon tetap tinggal di tempat. Dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat, sanjaga.